Tuntun langkahku, datangi dirimu. Tunjukkan eksistensimu yang menghantuiku. We are Insomnia. Dia set kayak cepet banget gitu. Terus pas aku senter gini, tahu dia ngapain? Dia gini cuma. Selamat malam Insomers, malam ini saya berada di daerah Cinere. Sekarang saya berada di dalam kawasan tempat yang akan saya eksplor malam ini. Jujur aja, tadi pas mau opening di belakang itu ada satu perempuan. Ada sosoknya perempuan, itu agak sedikit mengganggu karena dia selalu memperhatikan dan mengeluarkan suara-suara yang agak sedikit gak enak. Persis di dekat pohon itu tuh. Dia masih memperhatikan kita di sini, mungkin karena dia juga penasaran ya, kok ada orang datang ke sini, padahal kan tempat ini sudah lama tidak dihuni. Mungkin belum pernah dihuni karena terlihat dari bangunannya pun benar-benar apa ya? Kayak bangunan belum selesai gitu. Terus kalian juga bisa lihat di sekeliling juga memang benar-benar sudah rimbun sekali. Banyak ranting-ranting, bahkan banyak daun-daun yang jatuh. Yang di belakang ini agak ganggu nih. Insomers, lihat, aku merinding langsung. Tuh, kelihatan nggak? Dia ada di situ tuh. Bisa pinjam senter? Nih. Ah, jujur aja sih, aku takut untuk deket ya. Cuman, nih, dia persis berdiri di sini, di bagian yang ada dua bambu. Terhimpit ini. Dia rambutnya tuh gini nih, ke depan gini, sambil merhatiin gini. Perempuan, rambutnya panjang segini. Dia penunggu. Memang tempatnya dia memang di sini. Dan kalau misalkan suatu saat ini tempat akan dibangun, suatu saat tempat ini akan dibangun, siapapun yang akan nebang pohon ini, dia akan berusaha untuk menghentikan dan mencelakai. Jadi energinya ini agak sedikit panas. Ya. Kayak energinya panas, jadi kita langsung mau masuk ke dalam. Ada apa aja di dalam situ? Apakah ada yang bisa dimintain keterangan? Polisi kali ah dimintain keterangan. Maksudnya kita ungkap ada masalah apa sampai rumah ini terbengkalai segitu lamanya. Karena ini termasuk rumah mewah gitu. Dan yang punya juga pasti bukan bukan orang yang pasti dia kelebihan uang gitu, karena dari struktur bangunannya pun juga kita sudah bisa ngelihat sangat mewah. Jadi Insomers, aku sekarang mau masuk ke rumah pertama ini. Aduh, aku nggak bisa ngomong, gimana sih ngomongnya ya? Karena tadi udah dikecoh sama yang di depan, yang cewek yang di depan situ.
Jadinya sekarang aku mau masuk sini ini agak sedikit kayak maju mundur gitu karena energinya sedikit ketarik ke si perempuan itu tadi di sana. Yuk kita masuk aja. Mudah-mudahan dapat kayak flashback. Ini dibilang apa ya, tempatnya ini unik sih. Ini di sini kayak hutan loh, Mas Ian. Bener nggak sih? Ini. Eits, ada suara. Assalamualaikum. Tahu nggak? Ini kan ada kayak apa sih, ranting pohon beringin ya? Ada suara ya dari dalam ya? Ini nih, di sini nih ada satu sosok. Kayak energinya tuh kuat banget ngajak aku tuh buat ke situ. Cuman ini kayak nggak mungkin ke sana deh ya. Nggak bisa ya? Bahaya nggak sih? Oh iya, Pai, nggak bisa. Tuh liatin deh. Kagak mungkin gua turun ke sono. Jurang. Mana duren? Duren nangka, keles itu. Aduh, kira-kira kita habis makan duren ya. Apa sih? Itu. Jadi sosoknya tuh energinya kuat banget. Di situ tuh kayak yang aku rasain itu bentukannya kayak pocong, cuman aku belum melihat. Ada suara. Bentuknya tuh kayak pocong, cuman apa ya? Energi yang aku dapat itu sosoknya seperti pocong, cuman aku nggak kabur kan. Biasanya kalau ngeliat pocong kan aku pasti kabur. Ini aku nggak kabur karena aku tidak melihat bentuknya dia yang berupa pocong itu tadi. Cuman energinya doang. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ada suara ya? Ini tuh tempat terbuka loh. Gua keringetan. Oh my God. Ini ada laki-laki kurus di sini. Kurus banget, kayak tinggal tulang sama kulit doang. Ya, kalau dibilang sekisaran sekitar umur 27-28 lah. Kayaknya dia sosok yang menyerupai dulu pekerja sini. Jadi jin yang menyerupai pekerja sini. Kayaknya ini tuh dibangun di... Iya. Gue mau ngomongnya sampe gak enak, tau gak? Jujur ini aku udah mulai ngerasa kayak... Merekanya pinter. Mulai... Akunya dibikin capek, dibikin... Energinya ketarik ke sana, ke depan sono ya kan? Karena ini di yang aku lihat di sini ada dua gundukan. Di sini ada satu. Di sana ada satu. Itu yang aku lihat. Hah? Kepala? Bukan kepala. Gundukan kayak gundukan kuburan gitu. Aku sih belum lihat yang baru aku lihat sosoknya tadi tuh yang kurus tadi di sini sama yang perempuan itu sama yang energi pocong dari sana nah. Cuman ini kayak kalau mau eksplor sini bahaya enggak sih? Ya ini sebenarnya ini kayaknya akan dibuat sebagai apa ya? Tempat musik malam. Kayak iya, kayak semacam hiburan gitu loh. Tempat karaoke malam. Enggak, kalau tempat karaoke sih enggak, Pak.
cuman lebih cenderung kayak dia ada live bandnya, terus ada kayak tempat makan-makan gitu, barbekyuan gitu, kayaknya sih kayak gitu. Soalnya jauh dari penduduk. Iya. Jadi aku sekarang mau menuju ke lantai 2. Sebenarnya bangunannya bagus loh ini, cuman aneh ada kendiri situ ya. Padahal kan belum jadi ya rumahnya ya. Kenapa ada kayak gitu nih situ? Jangan-jangan situ, Pai. Bahaya. Jadi ini kayak yang ini. Jadi orangnya tuh tinggal di sini. Maksudnya pekerjanya tuh tinggal di sini gitu. Dia selama proses pembangunan. Iya, selama proses pembangunan. Bisa dilihat kan itu lampu-lampu sama sensor asap itu udah dipasang ya kan. Cuman kayaknya ini udah lama deh kosongnya. Kosongnya udah lama banget ini. Iya, gentengnya sampai kayak gitu. So kalau kosongnya cuma sebentar doang nggak mungkin. Sumpah gue kayak ketarik ke sana dong. Ketarik ke astagfirullahaladzim. Oke, okay, aman. Jadi Insomers, aku sekarang mau menuju ke rumah kedua. Oh, ini masih rumah yang tadi ya? Ini masih rumah yang tadi. Dan aku heran, di sini tuh banyak, ada yang aku udah jumpain ada 3 batu besar. 1, 2, yang di depan 1. Jadi ada 3 batu besar, batunya gede-gede. Mungkin dia juga susah kali ya untuk memindahkannya. Terus ini kayaknya dibangunnya di lereng-lereng gitu ya, bener nggak sih? Soalnya jalanannya kan turun gitu. Ini untuk menuju ke rumah satunya. Iya benar, ini kayaknya mungkin villa kali ya. Soalnya di situ kan tadi tempatnya kayak ada bar, kayak yang aku lihat tuh kayak gitu-gitu sih rencana awalnya. Terus untuk menuju ke rumahnya ini juga kita kayak ngelewatin jembatan gitu, lucu. Ya sebenarnya lucu, ini bagus loh kalau jadi. Ada putih-putih, Fai. Sumpah, Fai. Itu, Fai. Ternyata sampah. Bukan sampah, ding. Itu kayak besi yang berkarat. Iya, berkarat. Besi warna putih berkarat gitu. Lucu ya untuk menuju ke tempat ini juga. Menuju ke rumah ini. Ini listriknya masih ada ya? Hidup. Apa? Hidup. Oh, masih hidup. Berarti bisa nyala dong? Oh, ini kayaknya kayak villa deh. Kalau gue bilang sih ini kayak villa. Soalnya ini kalau jadi, sebenarnya kalau jadi ini bagus banget loh. Sumpah. Yuk. Assalamualaikum. Iya sih, ini bangunan villa. Jadi, Insomers sangat disayangkan tempat sebagus ini ditinggalkan. Thank you.
tempat ini yang tadinya aku lihat mungkin dia bangkrut. Dan ternyata memang iya bangkrut. Cuman ya namanya orang ngelihat kan bisa salah bisa benar ya kan. Aku juga nggak pernah bilang kalau apa yang aku lihat itu benar. Ya aku harapkan sih itu cuman halusinasi, halusinasi. Karena aku bukan Kiprana. Ini ada sosok di sini. Dia baru datang. Sini, nih kepalanya. Ini badannya. Dia baru datang dari arah sebelah sana. Dari atasnya. Dia nggak suka kita di sini. Ada tokek. Gede kali. Ya wajar sih ya tempat kayak gini. Ini dia nggak suka kita ada di sini. Dia kayak... energinya panas banget. Panas banget. Yuk. Kamar mandi. Sebenarnya ini rumah. Hey. Pas aku mau melangkah ke sana, tiba-tiba kayak ada yang seret lewat kita. Assalamualaikum. Bisa gerakin sesuatu? Ada suara ya? Dari belakangnya? Dari arah mana itu? Assalamualaikum. Permisi. Tadi suaranya dari sini ya, arah belakang sini kan? Ini bagus banget loh suaranya. Sayang banget. Gue dulu tuh pingin punya rumah yang semuanya kaca-kaca begini. Beneran? Tahu nggak Insomer, sebenarnya aku ini lagi mengalihkan pikiranku karena aku sudah mulai terhasut dengan energi mereka. Karena aku udah dimulai merasakan agak sedikit ketakutan. Jadi aku mengalihkan pikiranku dulu supaya gak terbawa sama hasutannya mereka. Karena dia begitu deh. Ada suara ketawa ya? Cicak. Cicak ketawanya begitu banget. Jadi... kamu ya, Bapak? Ini ruangan apa? Oke, Pak. Jadi, Insomers, aku mau langsung ke lantai bawah karena... hati-hati, jangan terlalu kanan. Ke kirian aja, deket jendela. Jadi agak susah, kasihan campersku untuk jalan turun gitu. Jadi... turun dulu deh, Pai. Kamu turun dulu biasa. Bahaya. Apa namanya? Sejujurnya, mungkin kalian agak ribet dengan rambutku yang aku gini-giniin terus karena rambut baru, Bo.
komunikasi di sini. Woi, sok-soknya banyak banget, Voi, di sini, Voi. Lu mau cari gum. Tau gak sih, ini kayak di akuarium yang di Bangkok. Gue pernah masuk ke akuarium Bangkok, Sea Life di sana. Tempat duduknya persis kayak begini dong. Sumpah ini kalau misalkan dijual, gue mau dari rumah suruh Aki beli kali ya. Tadi ada yang lewat. Sosoknya tuh. Tahu dia ngapain? Tadi dia dari situ, gue merinding kan. Dia set kayak cepet banget gitu. Terus pas aku senter gini, tahu dia ngapain? Dia gini cuma. Misalkan ada pocong. Kebanyakan ini bukan penghuni rumah sini deh. Iya dari luar. So far di dalam rumah ini sendiri itu sebenarnya energinya tidak terlalu apa sih tidak terlalu hati-hati. Energinya sendiri itu tidak terlalu jelek gitu loh. Jadi yang membuat rumah ini banyak dinaungin sama makhluk-makhluk tersebut itu sebenarnya dari energi luar, bukan dari dalam rumah sini. Hati-hati. Kayak ntar pembuktian di sini aja deh kali ya. Itu enggak mau. Ku takut, coy. Itu jalan ke dimensi lain, coy. No. Tuh pusaran gede itu. Persis gua center gitu. Nih. Yap. Tapi gua curiga loh, Pai. Curiga kamar yang enggak bisa dibuka itu. Ada sesuatu kayaknya. Nah, jangan ya. Enggak mau saya di sini. Enggak. Si nenek mau masuk, enggak mau. Dimasukin enggak ya? Bentar apa? Jangan deh. Medannya gak memadain, gue gak mau. Akunya juga lagi capek soalnya. Udah beres. Udah gak kuat banyak suara. Udah gak kuat banyak suara.